Oke. Jadi di sini ya kan, gua akan ngasih tahu gimana cara untuk mendapatkan 100% commendation di mission tutorial kalau nggak salah ya, Maiden Voyage. Oke. Jadi harus ngesain misi-misi, nyelesain kayak quest kecil-kecilan gitulah, sama harus ngambil semua buku yang ada. Tunggunya lagi loading ya, karena komputer saya sepertinya sudah sudah berumur dan sudah hampir berasap. Bisa jadi sabar, oke? Okay. Seperti biasa kita hujan, kok hujan? Kenapa tak hujan? Sepertinya sebelumnya, ya. Untuk kalau pakai skin, baik lagi tetap aja skinnya ada ya. Oke. Okay. Ternyata bukan hujan, tapi ya. Ding-ding. Halo, Mas. Hey, Mas. Apa, Mas? You look a little worse for wear, my friend. You must be on quite the journey. Kita hancur nih. I should eat something if I were you. A full makan, belly makan. Can do wonders for your spirits. Okay, makan kita. Once you're in good health, we'll speak properly. Okay, sudah. There. You look better already. Okay, siap. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Don't look so surprised. These days they call me the Pirate Lord. Pirate Lord. But back when I discovered this place, I was just a bold explorer like you. Dia pertama orang pertama kali menemukan Geostips. Sebagai orang biasa ya. Rife with danger, where every sunrise brought a new adventure. Tadi ceritanya kok. You've been brave to make it this far. Not many do. Now you've one last crossing to make. Ini berarti awal-awal kita sebelum kita crossing ke Sea of Thieves. There's a sword in those trees whose owner doesn't seem to need it anymore. Kita suka ambil pedang pertama kali ya kan, seperti biasa kalau aku udah pernah main game ini. Dan apa yang terjadi? Pedangnya bagus. Etan, mati, mati. Nah, kita suka ngomong dulu. Halo. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long-lost treasures, and raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. Lebih banyak, apa lo masih banyak kerjaan lain daripada lo ngurusin pedang doang katanya. Ada treasure segala macem, duit-duit gitu kan. Terus ambil shovel, udah ambil kita kasih langsung, ambil aja. Tawar. Kan ada mapnya kan? Nah, mapnya. Kita langsung suruh ke ujung. Langsung aja, biar kalian tahu ya. Biar gak susah. Sebentar. Dih. Aku sambil main ini ya, 7DS ya. Nih, di sini. Shuffle. Hup. Langsung ketemu tuh. Udah nggak usah, udah ketemu nih. Ah, tutorial gak guna. Biar hilang itu. Nah, sebelum kamu balikin, kita kasih dulu nyemplung ya kan. Hup. Nah, junior pertama. Hip. Dengan map. Fail overboard katanya. Yang jatuh. Nah, Defense of Thief, Rashman Lift the Wave, Battle Loop. Oke, dah. Ini yang pertama. Kita keluar gimana cara keluarnya? Saya lupa, ya kan? Sini kah? Bukan. Enggak salah. Apa saya tadi lepasin? Ih. Akan kabur ya kan? Masukkan senjata pakai X. Ambil, kita mau pulang ke si Pirate Lord. Ke teman kita. Manusia hantu. Kita lanjut lagi. Mas, nih. Barang lu, Mas. Mas. Mas, batu Mas. Cetan, cetan. Masuk kama. Lagi tutorial nih. Wuih. Wuih.
ambil, buka, PR ambil. Kalau pakai keyboard ya. Terus nyelok. Dah. Oh, itu tembak dia enggak lah. Switch, switch. Nah, udah. Itu lanjut dah. Lanjutnya, recommendation selanjutnya adalah mancing. Seperti yang suka saya lakukan, mancing mana ya? Mancing ikan apa aja? Mancing aja. Cara mancingnya gampang. Tunggu ikan, ya kan? Kayak mancing biasa, jadi tarik ikannya ke arah yang berlawanan. Jadi misalnya ikan tariknya ke depan, tarik ke belakang gitu. Berlawanan dengan arah ikan. Nggak usah pakai bait bisa. Tapi dapetnya ikannya ya yang standar. Kalau pakai bait dapetnya biasanya entropi yang bagus-bagus. Tuh, pull away for the fish tire out. Jadi pull away. Jadi ke belakang, misalnya ke kiri lo ke kananin, di ke kanan lo ke kiri itu. Ini gampang. Kan tuh gampang ikan. Nah, tarat-tarat, udah ambil. Dapet, ding-ding. Tapi saya dapet combination nih, ting. Kalau gua kan ga ada, soalnya udah. Ambil, tapi itu lo masak deh. Nih. Masak. Nah. Kita udah masak, kita dapet combination lagi nih. Keluar gitu. Tunggu sampai matang dulu. Biar keluar combinationnya. Cepet kok, biasa ikan yang begini matangnya cepet. Biar cepet matang lagi nih. Gak sih sebenarnya gak ada guna sih, biar gak bosan aja. Udah putih berarti udah mau matang, sampai coklat dia, sampai udah kedip tik gitu. Nah ini udah coklat ambil, ngip, terus makan. Kalau udah kita kesini, ini ada vault bisa dibuka ntar, tapi nanti ya. Kita kesini dulu dan gue lupa di mana tuh buku, sabar. Gak ada buku di sini, kita harus kesini dulu ya kan. Ada buku nih nyampe di sini nih, no sonir and yet. Ramsi, lolop. Terus baca sendiri lah ya. Yang kedua, udah selesai baca kita naik ke atas. Naik ke atas, terus kita sini. Kalian bolt, coba ambil dulu recommendation lain. Lalu naik ladder. Udah, udah ini nggak usah dipapain. Kita terus ke atas, kita ke sini, ulti cannonball, tembak. Asal-asalnya tembak. Udah, kalau udah selesai dapat combination lagi, ini gitu. Kalau udah, kita ke sono, balik ke kapal yang sebelah satunya lagi. Wup. Nyemplung gua goblok. Nah. Naik tangga. Naik ke atas. Terus ada buku lagi di sini. Ting ting. Baca si of the. Udah selesai. Yang ketiga, naik ke atas. Tidurur. Buku yang keempat sini, diding, halo, blessing tol, masih hancur katanya, mati lu, gitu kan. Kalau udah kita ke mana ya? Turun, turun kan? Nah turun. Gua lupa, mesti baca-baca lagi. Gua nggak baca sih sebenarnya. Turun kita ke, nah ini air terjun ini, kita short launch. Caranya adalah tekan hold ke kiri dan whoop. Eh ada. Jatuh ke sini, kita ke tangga, apa tangga? Tangga. Ah, ini tiu tangga. Ah, tangga di sebelah sana. Oke. Kita mencari tangga. Lalu kita naik. Dan ada sebelum itu ada buku di sebelah sini. Nah, Lords of the Sea. Nunggu, cliff. Nah, udah baca nih buku yang kelima. Oke. Lanjut. Lanjut kita ke sebelah, ke pulau sebelah ya kan. Jalan-jalan ke pulau seberang tuh ada ketutup, kita ke atas naik.
Naik, 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 naik. Di sini ada lever. Pull. Tapi sebelum pull, kita naik dulu ke atas. Yang tidak kelupaan. Nah, ada buku yang ke 6. The Ancient. Nah, ntar ada ceritanya lagi. Ancient. Dulu lagi. Yang ke 6, ya kan? Terutama kenapa tadi yang lever. Ancient ada lagi. Ceritanya banyak soalnya. Nih ada buku yang ke-7, Making Camp di sini. Oh, apa sih? Nah, ke-7. Coba ke bawah. Terus ada pintu, kita buka pakai ini. Oh. Udah, buka. Jalan kaki, jalan ke bawah. Nih kan ya, nih. Puli, tarik. Kata puli, berarti tarik ke bawah ya. Pakai S. Kita akan menuju ke sini. Eh, mana ya? Mana bukunya? Kasih ada buku di sini. Oh, enggak ada. Buku yang nanti di atas, buku yang ke-9. Terus kita pakai robot, ya. Salah. Situ di use OR. Nah, sini kita pull 1 kali, 2 kali, 3 kali, nah, udah dapat recommendation pas itu nih. Buka itu udah selesai. Lanjut. Sebelum kita balik, kita naik dulu ke atas. Di naik tangga. Sini ada buku lagi, buku yang ke-9. A Ship, Armada, Devil's Shroud. Nah, Devil's Shroud udah ada ceritanya lagi nanti. Tapi nanti ya. Udah selesai baca buku. Turun ke bawah. Terus kena luka ya. Kita balik ke atas. Mana ya jalan ke atas ya, lupa gua. Eh. Aduh gimana ya? Ke atas sini. Ini pedang masukin aja, pedang lah. Pedang masukin. Jalan-jalan kita, jalan-jalan kita. Semoga terhibur ya buat ini apa? Kontennya kalau kalian nanti suka nanti gue bikin lagi yang buat part ke satunya. Quest ke pertama. Ini kan masih prolog kan, masih gampang lah. Nah, itunya. Kalau kalian suka nanti dibuatin lagi yang ke satu. Kalau udah nyampe ke sini, kita akan berenang ke bawah. Air terjun mana air terjun? Kita harus nyari air terjun bukan di sini. Ya, ada air terjun ya? Mana ya? Air terjun? Nah, di sini. Air terjun. Nah, di sini kita akan mencari kunci. Ada kunci di sekitar sini. Mana ya? Kunci hilang. Kunci. Mana kunci? Loh, kok enggak ada kunci? Kunci? Apa bukan di sini ya? Bukan kayaknya. Nah, ini ada gua deh. Ada buku lagi nih, buku yang ke-10 ya. Apa sih namanya? Sea of the Dead. Saya kunci di sini lah, kok nggak ada kunci dah? Ih, tipu gua sama game. Kunci? Apa di sebelah satu lagi ya kuncinya? Satu lagi kayaknya kunci tempat tadi bener. Kita mencari kunci sini kah? Bukan ah. Ih, sumpah game cacat. Kasih ada kunci tadi di situ tuh. Terlalu ambil. Tapi coba ke atas. Kayaknya salah. Kunci di mana sih? Harusnya di sini bener. Wah cacat nih. Kunci? Kunci tidak ada. Kunci. Wah kunci. Kunci? Ih, nggak ada kunci tuh beneran loh. Wah nggak bener nih. Bukan di situ ya, di depan nih, di atas ya, oh di atas deh kayaknya, ya di atas, di sini nih, nah, di atas ya, ke atas kunci ada di sebelah mana kunci, loh kok,
Kok gak ada kunci? Dih. Sumpah gue dibohongin sama game. Asli dah. Kok gak ada kunci dah? Tadu, guys. Sabar guys, saya mencari tugas kunci mana ya? Apa di sebelah ujung satunya lagi? Yang pasti bukan di sini, setahu gua. Di sini ada apa-apa. Tempat yang itu mana? Yang tar dulu. Bulat dulu. Wah, bego nih gua nih. Tar. Nah. Kan ujung kapal. Sini ya. Iya, di sini nih. Nah. Oh, sudah kini nih, kita dapat recommendation lagi. Pokoknya di ujung kapal ini ya, yang ada tanduk nih loh. Nih, tanduk ini nih. Nih. Tanduk kapal, jatuh kan. Di sini kuncian. Lo mencari pintunya ada di sebelah, astaga. Di sebelah, tadi. Di sini. Di kapal yang satunya lagi ya, ini kan bagian depan, bagian belakang, yang belakang, oke. Okay. Ke sini tuh, unlock. Ding, dapat combination lagi ntar. Gue bisa mental. Wiu. Sia dunia. Terdapat ini apa, gold segala macam. Nah, ini bukan terakhir nih, ke-10. My secret plan. Selesai deh combination-nya. Kalau bisa ambil duit sini, duit. Nah, duit. Ke atas paling. Selesai. Nah, kalau udah selesai, udah. Lu mau lanjutin, boleh. Mau langsung quit juga nggak apa-apa. Kalau udah quit, tapi kalau pertama kali langsung harus lanjutin ya. Biar lu ini, biar lu tahu. Ngomong ke dia. Well now, I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. Allow me to show you the path. Show you the path. Kita suka ke kapal yang rusak itu. Ding. Oh, dibukain jalan sama dia. Menuju ke Sea of Thief. The shroud is beginning to part. But you have one more task before your journey continues. Oke, mas, tanah rune. Oke, siap. Tarik masnya. Oke, setting self for the adventure. Little voyage. Kita repair dulu shipnya. Bila recommendation lagi. Ting-ting. Nah, kayu. Oh, bila detect. Ambil, terus ini air buang dulu sebelum tenggelam kapalnya, buang. Nah, repair. Nah, kalau udah gitu, hancur di tengah lain. Udah kita kesin salah yang ini yang depan turunin ini bus layar menuju surga dunia kita kan ada peta ada nggak petanya ini masih Old Sailor Isle masih kosong ya petanya tuh soalnya kita di luar Sea of Thieves nih. Ini kalau yang ini yang hitam-hitam ini yang tengkorak-tengkorak ini nih. Ini namanya shroud. Nanti dijelasin lagi di chapter ke-8 kalau enggak salah. Ya shroud terbanyak tuh ya kan. Shroud. Ini sebenarnya kita samping-sampingnya shroud nih semua nih. Tapi kita dibuka jalan sama si itunya. Sama si kapten kapal kita ke Sea of Thieves. So ini belum Sea of Thieves, masih Old Sailor Isle. Sea of Thieves ada di situ. Jauh. Oke. Okay. Dadar. Nah, disini kayak bangkai-bangkai kapal yang mau menuju ke Sea of Thieves tapi gagal ya. Soalnya ada shout itu yang dibilang. Tuh yang hitam-hitam tuh yang merah-merah hitam-hitam itu shout tuh. Shout itu kayak kayak awan panas gitulah yang menghancurkan segalanya yang dilewati.
gua tengah jalan ketemu sesuatu, jangan takut ya. Soalnya itu emang part of the tutorial, jadi jangan takut. Terus kalau nyemplung, usahakan jangan nyemplung. Gua sih nggak pernah sih. Ntar deh, gua pengen nyemplung sebenernya. Ntar lah, kalau lagi iseng-iseng, nyemplung aja. Wah, merah-merah-merah. Sebenernya jangan ke merah-merah sih, kita harus ke yang kiri. Ikutin api aja tuh, apinya kan ke depan. Nah ini ada suara-suara aneh nih. Wah, megalodon tuh. Ya takut, itu cuman bagian dari tutorial. Masih jalan nih, depan kan? Salah jalan lagi gua. Bentar deh, gak usah jalan. Megalodon, wih, megalodon, tembak aja kalau bisa nih. Gak bisa tembak ternyata. Hilang. Cuman part of the tutorial aja. Gak bakal ngapa-ngapain deh. Hilang deh. Jangan takut ya. Gue pertama kali sih kaget sih. Tiba-tiba muncul begitu sih, siapa yang gak takut ya? Tutorial gak bisa ngapa-ngapain coba. Terus sampai ada kapal tuh. Bisa disengsel tembak sih. Ayo, tapi gak bakal kena kayaknya, tembus. Gak tembus. Kalo kenal itu tuh, kenal tuh harusnya kan. Tembus. Wow. Tuh, polanya di depan. Terus aja. Kayak tiba-tiba sesuatu yang muncul deh. Apa kalau tekan berubah jadi hitam? Soalnya gue juga serem nih. Gue serem nih. Apa kalau otak akan berubah jadi hitam? Beneran jadi hitam. Gak usah. Ya. Ada kerekem dong. Gak, ini cuma part of the tutorial, jadi gak usah panik. Lu bakal jalan terus kok. Dimakan. Mati. Dah. Jadi dia menjelaskan di mana Shelf Thief itu isinya itu. Yang tadi tiga orang itu, tiga makhluk setan itu. Megalodon, ada kepala hantu sama Krakorn. Nah, udah sampai ujung. Ini pertama kali kita mendarat, namanya adalah Deep Seven. Merah-merah kan, ini namanya Shroud nih, merah-merah nih Shroud nih. Kayak awan panas itu yang menghancurkan segala yang dilewati. Nah, namanya persis sama Shroud ya. Kalau Shroud yang di CSGO kan begitu kan. Menyeramkan tuh, kayak ada raid. Nah, terus ada tutorialnya. Sea of Thieves. Apa jalannya nyasar. Rare reset. Sea of Team. Oke, jadi gitu dulu ya. Untuk semua recommendation Maiden of Voyage Prolog. Kalau kalian suka jangan lupa share ke teman-teman, jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga, jangan lupa bantu-bantu buat PC baru. Dan juga kalau emang kalian mau untuk selanjutnya yang Soundbreaker, komen di bawah. Apakah mau 100%
Apakah mau dibikin video? Sebenarnya live juga ada sih, live ada soundbreaker tapi nggak 100%. Kalau mau dibikin 100% boleh, gua kasih tahu semua. Di mana-mana tempatnya, buku-bukunya, gimana cara dapetinnya. Biar dapetin keren sih. Keren sih. Keren, keren. Kalau dapetin komendasiin semua keren nih gua kasih lihat. Gua kasih lihat dulu ya. Dapat apa aja sih setelah menyelesaikan semua commendation yang ada di in-game ya, bukan di Steam. Steam sama in-game beda. Jadi yang di in-game, bukan yang Steam, oke? Okay? Ingat. Soalnya in-game itu lebih susah dapetinnya. Kalau di Steam mah ya nggak gampang juga sih, tapi ya oke okay lah. Gimana ya? Aduh, ngeliatnya gimana ya? Bisa nggak ya? Wah, nggak bisa ya? Coba kita ke setting. Wah, nggak bisa lihat. Accessibility, nggak bisa lihat. Ada nanti, ada. Nanti gue kasih lihat deh. Pas gue ada di part yang ke-1, yang prolog. Prolog, yang episode 1, software kira, oke? Okay? Habis itu dulu, thank you. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan kesetelopan yang lain lagi. Oke, okay. Thank you semua. I'm out.